Rabu 14 Oktober 2020. Dihimpun dari Perhimpunan Insan Penugasan Rakyat Indonesia, inilah harga telur untuk ayam ras Sumatera naik dari 20.500, di Lampung menjadi 21.500. Di Jawa Barat semuanya naik hari ini. Jadi semua di atas angka 20.000. Secara tren mulai tanggal 9 sampai 14 naik dari rata-rata 17.700, 17.800 naik ke sekitar 21.000 maupun 21.800. Kenaikan tertinggi pada Cianjur dari minggu lalu 18.000 menjadi 21.000. Jadi dari 15.000 bahkan di daerah ini sekarang nggak ada yang di bawah 20.000 untuk harga Rabu 14 Oktober 2020 ini. Semuanya di angka 20.000 dan 21.000. Terakhir yang kami review dari Jawa Timur, Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi dan Madura. Semuanya naik. Masih sama di angka 16.000 di minggu lalu, di akhir minggu ini bisa 20.700.